Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap Jumat kita dengar di masjid. Kalau ada pengumuman di kantor bupati, Jumat-Jumat diumumkan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diungkap tiap Jumat, berarti ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Weh, yang kau mati ya? Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Mat Ali mati. Oh, bilang Roskoh melempar istrinya, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, bagaimana kondisimu mati. Insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka makan uang haram. Mana contohnya? Kalian yang terima sogo ketika pilkada, tepuk tangan baru kau. Bu, masih ingat waktu susah cari minyak goreng? Saya bayangkan waktu itu Pak Mat Ali, bagaimana seandainya rokok yang hilang. Saya mulai itu bapak-bapak ngantri. Ini minyak goreng yang hilang. Kenapa susah minyak goreng? Bukan sekedar pemerintah kita salah, kamu juga salah karena salah memilih pemimpin. Kau cari yang mau membayar kamu. Ya. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Contoh aja ini yang kemarin, contoh ini sabung ayam. Ada juga di poso sabung ayam. Meling-meling. Sudah ini mundur mak. Ini sengaja saya di sini sedikit panas-panas. Saya mau rasakan ibu-ibu yang panas kasihan ini. Bayangkan. Jadi saya mundur di sini ini. Pasang di kalipak. Nah, contoh-contoh ini sabung ayam didapat sama polisi. Wih, komoto dikejar dia. Jangan lari. Lari sih. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perunya. Jangan lari. Masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan. Duh, ke langit. Masih lari. Tembak dua kali. Masih lari. Tembak tiga kali. Duh, masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh, tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya teman pihak polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kok tembak, kepalanya nak kena? Nah, bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ibu-ibu. Bu. Jangan musuhin polisi.
Ibu pikir enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anakmu diperkosa. Siapa kau cari? Satpol PP. Itu Satpol PP, komisi setengah. Ayo. Iya, Ibu. Adik-adik remaja. Hei. Kalau motormu hilang, siapa kau cari? Siapa? Penghafal Quran. Tak ketemu. Maka jangan musuhi polisi. Kita bisa ceramah seperti ini juga karena diizinkan polisi. Bayangkan kalau kita pergi melapor di polisi karena tanah diserobot. Pak polisi, tolong amankan tanah saya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok, siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama. Ulama jangan maki-maki polisi. Ulama jangan menghina polisi. Ulama doakan polisi bisa menjadi polisi yang baik, bersatu, bersinergi, membangun Kabupaten Poso. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, pur. Kau melanggar, kau udah lihat di rambu-rambu. Saya lihat juga, kenapa kau langgar? Tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ah, mana surat-surat? Ini pak, lengkap surat-surat. Saya tilang kau. Kenapa bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi Filipina, bukan polisi Indonesia. Wakalaidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Ini orang-orang partai dan politisi kalau mau dipilih, keluar masuk masjid, bikin pengajian, penampilannya kala Ustaz Dasat, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Nanti kalau ada masalahmu, telpon saya, ini nomor telponku, aktif 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Poso? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dogo? Ada anggota DPR yang hadir di sini? Coba beda angkat tangan. Ada, tinggi. Nah, ibu bapak yang hadir ini orang baik, coblos lagi nanti. Sekarang kipak, kampanye gratis kipak. Masya Allah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, para politisi, janganlah memperjadikan mereka ini kasihan sebagai objek permainan politik. Kasihan mereka. Ya, coba lihat rakyat Indonesia begitu sabarnya. Begitu kalian mau dipilih, hanya datang bawa sarung. Dipilih lagi, kasihan. Kau tipu 5 tahun. Mau kau lagi dicoblos, datang lagi kau kasih sarung. Nah, pilih kau lagi. Sudah itu dia berdoa, dia doakan bapaknya. Tidak, siapa dia doakan? Ya Allah, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Pemimpinnya lagi didoakan, padahal sudah dia tipu berkali-kali. Maka cintai rakyat kita dengan cara apa? Jangan sogok ketika pilkada, jangan tipu ketika pilkada, karena mereka kasihan ini datang seperti ini bukan karena cari sarung dan sembako, tapi ingin memperbaiki hatinya. Sayang kalau pejabat mengajarkannya hatinya busuk dan menjadi munafik. Jangan cuma betul, makanya jangan lagi coblos itu yang pembohong. Bisa ibu? Bisa. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan.
Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan popo, bukan uka-uka, tapi apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih tengsi. Deh, siaran langsung tengi di Facebook. Ini ibu-ibu sudah mau 60 umurnya. Hey guys, kita tablik antar guys. Baru dua aja penontonnya. Janda calegi-legi. Hey bu, 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 simpan dulu handphonenya, simpan. Jamaki ada merekam dulu di, Jami merekam dulu di. Karena nanti ada keseleo mulutku, viral di sini. Ibu-ibu tolong simpan dulu HP-nya, tolong ya. Yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang amin? Ayo, ayo, simpan HP-nya, simpan. Ustaz, kita mau dengar nanti kalau pulang, Ustaz. Kalau ibu rekam, kabur. Kameramu sudah rusak. Suaranya tidak jernih. Bagaimana paling caranya Ustaz? Ini ada kamera saya bawa. Bagus gambarnya. Sudah diedit. Yang bisa buat setelinganya orang tidak enak, buang. Yang membuat agama lain tersinggung, buang. Ah, sudah itu nonton. Jangan lupa like and share. Yang betul-betul, serius kah ini? Hey bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Iya. Hai guys. Kita lagi di Plaza Indonesia guys. Beli sepatu 5 juta guys. Macam nama kau saja. Tapi kalau Ustaz Dasar kau follow, dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, pahala. Ya? Ya. Sudah mikutin pencet Ustaz, tidak mau tak putar ceramamu. Ku pencet dah boi, aku yakin dadah kuotamu. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat banyak betul jari-jarinya, lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? Berapa? 10. Cacat kau itu. Masa tidak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak yang jari-jarinya. Itu malaikat pencatat air ketika hujan. Kan malaikat itu bu, ada tugasnya mencabut nyawa. Maka yang muka-muka sakaratil maut. Nah dia mungkin itu malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat yang khusus mengatur hujan. Ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ada yang ditugaskan menanya di kubur. Ada yang ditugaskan mencatat rezeki. Ada yang dicatatkan untuk membawa wahyu. Ada juga malaikat ditugaskan mencatat air hujan. Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun tidak aku catat. Makanya saya sibuk dengan jari-jariku. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan, apa namanya ini? Maroso. Lapangan poso. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Ibu-ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di dunia? Nih, di muka saya ini. Nih, termasuk di sini. Teh, muka-muka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya,
meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak memperbanyak amal hari ini. Bagaimana caranya? Saya mau ajak selawat. Bisa? Bisa? Saya mau kasih tanding mana lebih beras, lebih keras suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa ibu? Bisa? Kita tanding dulu, ibu-ibu dulu. Salawat bareng-bareng, ikut sama saya. Ayo ibu. Salatullah salam. Ayo ibu. Ala toha nilainya 8,5. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapaknya, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, 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 selawat bareng-bareng. Yo Pak. Salatu. Kenapa lalu? Itu mau poligami. Ayo, ayo, ulang, ulang, ulang. Ayo bapak-bapak, yo. Salatu. Oke, memang tuh. Ya sudahlah, nilainya 2,1. Sekarang yang kuribu, kita dengar ini bos-bos di atas. Yang kuribu, dengerin ini, dengerin, dengar, dengar, ha? Yang mempermalukan bapak-bapak di wilayah. Ayo Pak, ayo, ayo, ayo. Salat. Salat. Karena ada Ahmad Ali yang belikan saya tiket di sini. Kenapa Ustaz? Itulah kalau orang bersatu kuat suaranya. Ada pendeta, ada Hindu, ada Buddha, ada ulama, ada polisi, ada tentara di atas, ada politisi. Maka kalau mau maju poso, bersatu semua ini aman poso. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Nilam Sari, beserta suami beliau yang juga anggota DPR RI fraksi Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Yang saya hormati, Ibu Bupati Kabupaten Poso beserta wakil bupatinya. Dan Ibu Bupati, kukira tadi artis dari Jakarta. Bagusnya kalau bupati tak cantik deh. Kalau mode mona muda senyum bupati pulang deh cantik sekali. Tapi kalau sudah jelek, suka marah-marah, bodoh, apa tahu? Cantik. Saya tidak pede di sampingnya, ketambah pendek kan dia. Masya Allah, saya bilang Ibu Nilam, kita ini di samping deh, karena kalau saya di sampingnya saya takut tergoda Mela. Masya Allah, cerdas juga. Kenapa cerdas? Dokter. Ada cantik tapi domo. Ini cantik, cerdas, tinggi. Masya Allah, tinggal kita doakan, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang cantik juga hati. Biar cantik fisiknya, kalau busuk hatinya susah rakyat sejahtera. Ya, tapi Ibu Bupati tidak mungkin busuk hatinya, karena biasanya hati yang busuk akan mendambakan muka yang jelek. Jadi kalau ada bapak-bapak jelek istri di rumah, bisa jadi karena hati yang busuk. Para alim ulama, mana kayaknya yang ngatur-ngatur sound system? Berdoakan untuk mencret. Masih baik saya ini bos. Ya, para tokoh-tokoh agama yang hadir di tempat ini, cinta bapak, saya muliakan ibu bapak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya mau cerita. Ini cerita bukan cerita sinetron, tapi kisah nyata. Suatu kali di Madinah sangat panas.
Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar. Saya baru-baru pulang tanah suci, umroh. Saya sempat mendapat 50 derajat Celsius panasnya. Sampai HP saya hang gara-gara panas. Madinah sangat panas. Akhirnya hampir semua orang berteduh di rumahnya. Tiba-tiba keluar seorang manusia berlari-lari kecil. Kenapa? Takut kepanasan. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Kemana? Dia lari-lari ke masjid. Sampai di masjid beliau berzikir. Selang beberapa saat keluar rumah lagi seorang manusia berlari-lari kecil. Kenapa? Juga takut kepanasan. Siapa? Umar bin Khattab. Sampai di masjid, lalu dia dapat Abu Bakar Siddiq dan berkata, Abu Bakar, tidak biasanya kau siang-siang begini di masjid. Ada apa gerangan ini kau di masjid? Nah, bilang Abu Bakar, saya panas, lapar. Daripada saya cuma lapar dan panas di rumah, mending saya datang di masjid. Saya lapar, panas, dapat pahala. Lalu Abu Bakar balik tanya, Kak Umar, barusan kau juga kudapat begini. Dia bilang, sama. Saya juga lapar dan panas. Saya datang ke masjid. Mereka berzikir. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia. Dia tidak berlari. Jalannya tenang. Kenapa? Tidak takut kepanasan. Kenapa? Kemana beliau kakinya melangkah, ada awan di atasnya melindungi sehingga matahari tidak langsung menyentuhnya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam orang Islam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ku ringkas-ringkas. Ada mahasiswaku turunan dari mobil langsung dia bilang, "Ustaz, assalamualaikum." Situ assalamualaikum silakan. Dia bilang singkatan itu, "Ustaz, assalamualaikum." Ada juga dia bilang, "Aswabar." Apa sih aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ku singkat-singkat itu salam. Kalau Bapak Ibu mau sempurna salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bertanya, baru kamu dapat siang-siang di sini? Kenapa kok? Nabi bilang, Umar, lapar kita nih, panas juga di rumah, maka kami datang di sini. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, Anda juga barusan dapat siang-siang begini, ada apa? Sama, saya juga lapar kak. Akhirnya tiga orang ini berkata, melanjutkan zikir. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kaya di Madinah. Kaya dermawan, kaya penyantun. Yang banyak di tetangga kita, kaya pelit, seke, kikirkan lepas jambatan. Kira-kira Abu Ayyub Al-Ansari ini seperti Ama Alilah. Ibu, Bu, kepada saudaraku Sulawesi Tengah, bersyukur kalian ada manusia seperti Ahmad Ali. Kenapa? Pengusaha, politisi, sibuk, tapi alhamdulillah masih mau ngurus masjid. Saya bisa datang ke poso karena beliau yang undang. Kalau kau majelis taklim undang nggak, susah. Kenapa? Mahal tiket. Tidak ada saldomu. Maka alhamdulillah kita ada Pak Ahmad Ali yang mau mengurus masjid. Banyak orang kaya saya dengar, siapa dia undang? Bukan ustaz. Siapa dia undang? Artis. Kalau artis kau undang, apa kau dapat? Datang menyanyi, alamat palsu. Bajunya di atas turun ke bawah, yang dibawa naik ke atas, sempit. Apa dia nak kasih kau? Joget nak kasih dia pahamu. Nak kasih dia pahanya. Nggak juga nak kasih pegang kau. Napakah cinta-cinta sama kau? Alhamdulillah. Tauah. Ahmad Ali. Pejabat. Konglomerat. Pengusaha. Masih mau ngurus masjid. Alhamdulillah. Ini kira-kira Abu Ayyub Al-Ansari seperti inilah. Lalu Abu Bakar berkata, kita ke rumahnya Abu Ayyub. Baik. Ke rumahlah Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidul Bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suara perempuan.
Akhirnya Abu Bakar berkata, mana suamimu? Oh, baru saja ke pasar. Sebentar lagi dia datang. Silakan masuk. Kata Nabi, selama tidak ada istrimu suamimu, selama tidak ada istrimu di rumah, kami tidak boleh masuk ke rumahmu. Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Begitu suaminya pergi kerja, langsung Tomina telpon teman SMA-nya dulu. Datang mangkong, pergi mi suamiku. Halo, Bu. Ibu? Ya. Bu? Ya. Tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Dengar. Tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke rumah tanpa izin suami. Sepupuku Ustaz, baik sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu lain kali, tidak boleh. Sekarang banyak orang terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini penyakit kita semua. Ada suami, ada istri berselingkuh. Nah, protes ke ibu-ibu. Nah, bilang Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Kenapa bisa? Tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Pasti sama perempuan. Berarti sama. Ibu-ibu. Hei. Mau kau punya suami setia? Mau. 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 Jadilah istri seperti Khadijah. Bisa. Itu Khadijah, Bu. Kalau pulang suaminya, sudah siap baskom di rumahnya. Apa isinya? Air hangat. Begitu datang suaminya, dia bersihkan telapak kakinya dengan air hangatnya. Maka bapak-bapak yang hadir hari ini, pulang kau beli memang maku baskom. Kasih ke istrimu hikmah tabligh akbar. Yang kau ketawa, ibu, serius kan ini? Ibu-ibu sekarang bagaimana suamimu tidak selingkuh? Kau di rumah tidak pernah cantik. Kalau piko pengajian begini cantik, pergi arisan cantik, pengantin cantik, giliran mau tidur sama suaminya, daster 3 hari tidak nampak, nak cuci tidak nampak. Pulang suaminya, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, ada bedak di sini, nak kasih timun matanya. Datang suaminya, dia bilang suaminya, kasih bebek saya itu bajumu, kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Maka Ibu, woi, Bu, pulang nanti kalau jam 5 mau pulang suamimu, 4:30 dandan memang mau. Jangan juga berlebihan. Mantap-mantap sudah dengar begini, mau pulang suaminya, nak kunci 3 rambutnya. 2:01, pakai rok mini-mini, sepatu hikers, datang suaminya, astagfirullah. Kesurupan istriku. Bu, halo Bu. Nabi jelaskan begini, apabila ada seorang istri berdandan, ketika mau tidur bersama suaminya, maka malaikat berdoa di malam itu, ya Allah, rahmati wanita ini hingga pagi hari karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa, Ibu? Maka sebentar malam kalau mau kita tidur pakai memang pakai baju renang. Iya dong, Bu. Ini majelis taklim. 2 kali dengar ceramah sebulan tapi tidak pernah membahagiakan suaminya. Pulang suami, mulai besok. Ibu mau jadi istri yang soleha? Mau? Mau? Rumusnya gampang. R-E-N-A-H. Rena. Apa itu Rena, Ustaz? R, Rama. Maka istri yang baik, tutur katanya santun kepada suaminya. Datang suaminya sambut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Kenapa aku bilang, kepala batu mementung ini. Saya kalau pulang ibu, langsung istriku nak peluka. Baru nak bilang, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk ke kamar, berantakan lagi kamar, marah-marah ke, ay, apakah nak kotorkan tempat tidur? Nak peluka lagi bu, lalu nak cium ka. Baru nama nyanyi lagi, insaplah wahai manusia. Oh enak.
Coba itu ibu, amalkan itu. Lagu-lagu kalau bertengkar suarumu, suamimu, jangan kau marah, lebih baik balas lagu. Saya kalau marah-marah mamanya cik, dan bilang, kenapa kah jarang sekali kau pulang? Jalan saja terus kerja tak? Saya tidak marah, saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tenang perasaan. Ya, nak balas itu mamanya cek menyanyi. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas ciuman sayangmu. Enak tuh kalau di rumah tangga begitu. Sudah kaya, rumah bagus, mobil ada, bahagia lagi suami istri. Surganya dunia kau dapat. Ini sudah merantau, rumah ngontrak-ngontrak, istri jelek, suami kasar. Apa minatmu di dunia? Yang anehnya lagi, bertengkar, hamil lagi. Apa sih kau bikin itu? Mentang. Kau di semua itu. Ya, oi. Apa gunamu majelis taklim kalau kau tidak hargai suamimu? Kepala batu nana ini. Ini nasihati. Ini mentor nama lo mangkalinya celakanya. Bagus itu. Hey, kalau datang kau bertengkar, jangan kau dengar orang. Kalau dalam rumah tangga bertengkar, belum tentu orang lain kasih kau itu semangat, baik niatnya, belum tentu. Kau bersaudara, nasihatnya belum tentu niatnya baik. Suruh kau dong, lawan kau suamimu, kurang aja itu suamimu, lawan kau saja. Apa itu suamimu, sudah jelek, pendek, lawangi. Betul tahu jelek, pendek, tapi banyak uangnya. Daripada kau suamimu, cakep, gagah, perkasa, pengangguran. Maka dia dengki lihat rumah tanggamu, maka dia hasut kamu supaya bertengkar terus. Supaya enak rumah tangga, hafal kau lagu-lagu yang baik untuk nasihat suamimu. Kalau bertengkar, menyanyi kau lagi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, putarlah ke kiri. Bele-bele. Apa kau dapat itu putar kiri? Kanan, sekarang kanan. Apa kau dapat itu? Baru dah bilang bele majelis taklim. Olahraga di lapangan. Dilarang perempuan olahraga. Tidak, olahraga kau supaya tetap kau seksi. Supaya kau tetap baik. Tapi jangan campur laki-laki. Ini laki-laki campur perempuan. Di depan itu perempuan. Bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Apa nak bilang ibu-ibu? Satu. Dua. Bapak-bapak di belakang. Tiga. Ini semua pelakunya ini semua. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sudah kita lanjut lagi cerita. Bu, kasih lunas dulu ini. R, Rama. Dua, E, Elo. Berpenampilan cantik dan menarik. Alhamdulillah cantik semua ki kuliah ini. Tiga, N, nikmat. Pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Tapi sayang ibu-ibu sekarang lebih pelihara kukunya daripada belajar masak. Ibu, kasihan itu suamimu pagi-pagi bikinkan kopi. Sekarang ibu-ibu malas bikin kopi. Mana buktinya? Kalau kita keliling kota Poso ini, pagi-pagi sudah ada semua bapak-bapak di warung kopi ngopi. Tidak ada dibikinkan kopi sama istrinya. Bapakku almarhum hanya petani penggarap. Tapi istrinya
belum turun ke sawah suaminya, sudah ada kopi di mejanya. Padahal dulu bikin kopi luar biasa susahnya. Pergi dulu beli kopi di pasar. Sudah jadi kopi? Tidak. Nah, anu dulu. Nah, goreng. Sudah digoreng, sudah jadi kopinya? Tidak. Apalagi? Dijemur. Sudah dijemur, sudah selesai kopinya? Tidak. Baru ditunggu. Makanya ibu-ibu dulu itu kasar-kasar tangannya. Belum lagi kalau ngeparut. Sudah jadi kopinya? Belum. Ditapis. Sudah jadi kopinya? Belum. Jemur lagi. Sudah jadi kopinya? Belum. Rebus air lagi. Satu hari prosesnya baru jadi kopi. Tapi belum berangkat suaminya sudah ada kopi di mejanya. Sekarang ibu-ibu tinggal beli satu saset. Ada kopi, ada susu, ada gula. Tinggal seduh saja. Masih juga malas bikinkan kopi suaminya. Bagaimana suamimu tidak kawin lagi? Iya toh? Ibu. Maka kalau mau kau dicintai Allah dan Rasulnya, belajarlah masak-masak untuk anak dan suamimu. R-E-N-H. Apa itu H? Hemat. Jangan menjadi istri yang provokator. Pulang pengajian malah nakompori suaminya. Apa kek kau kipas? Masa itu temanmu baru kepala bagian? Cincinnya istrinya banyaknya. Kau sudah 2 tahun kepala dinas. Biar cincin kawin masih jelek. Ya. Bu, demi Allah, semua kita laki-laki ingin memberikan emas berlian kepada istri. Tapi rezeki Allah yang ngatur. Kenapa kita miskin? Kenapa kita kredit-kredit di bank? Bukan karena Allah tidak kasih kamu rezeki. Tapi karena seleramu melebihi gajinya suamimu. Hei, bu, kalau suamimu gajinya cuma 5 juta, gaya hidupmu 4 juta, insya Allah tidak perlu kau kredit ke bank. Tapi ini maksudnya apa Ustaz? Ya, kalau gajinya suamimu cuma 5 juta, jangan kau pakai HP yang 3 kameranya. Nah, satu di suamimu. Mau kau apa 3 kameranya? Mau tonyi live secara langsung. Apa kau dapat? Coba kalau gajinya suamimu 5 juta, gaya hidupmu 4 juta, insya Allah masih ada 500 ribu kau pakai sedekah untuk kehidupan akhiratmu. Tapi kalau gaji suami 5 juta, gaya hidupmu 7 juta, pasti kredit 2 juta. 2 juta itu yang membuat suamimu setengah mati carikan kau uang. Ya ibu? Hemat. Ya, perempuan sekarang biar potong kuku, nah bawa misalnya ke salon. Saya lewat di Makassar, ada salon yang ada jari-jarinya. Saya tanya itu anggotaku, apa maksudnya itu? Nah bilang, ah itu Ustaz. Apalagi namanya itu? Medikadi. Orang poso nak toko. Apa maksudnya itu? Nah bilang, ah itu Ustaz. Dipotong kukunya 25.000 satu. Sallallahu la wala kuta illa billah. Potong kuku 25.000 satu. Jadi kalau 10 jarimu 250.000. Dengan kaki 500.000 potong kuku. Nah saya di mobil yang gigi jariku selesai nih. Bu. Woi. Selesai majelis taklim nanti, insya Allah selesai pengajian ini, belajar makin mencintai suami. Kenapa perlu mencintai suami, Bu? Dengar, Ibu. Bu, masih ingat di waktu tak hamil? Masih? Enak enggak? Enak? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Ada? Coba kalau hamil, gayanya tidur gaya pasrah. Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mantan-mantan bupati keluar kena. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh gigi nato? Begitu deh gigi koting, hei, kok gigi saya? Lepas pun nak. Siang anaknya, malam. Ayo. Siapa yang mengandung suamimu? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya? Hah? Mamanya? Istrinya. Siapa yang dibikinkan rumah?
Mamanya? Istrinya. Siapa dicicikan mobil? Siapa? Istrinya. Pun kalau dikasih uang bapaknya mamanya, sembunyi-sembunyi karena kau selalu mengamuk. Itulah sebabnya ibu, Nabi katakan, tidak masuk surga seorang istri yang tidak dapat ridha dari suaminya. Tenangku pak, ku bela ku hari ini. Karena kau semua takut sama suami istrimu. Ada yang takut sama istrinya di sini? Ada? Ada? Berhenti ku jadi laki-laki. Kau ustaz takut kok? Saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bapak juga kalau sudah menjadi suami harus menjadi imam. Coba lihat bapak-bapak, dengar ini bapak-bapak, dengar, waktu kita menikah saudara Nas'ad Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sitya Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Berarti siapa yang kita jadikan jaminan menghalalkan anaknya orang? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika kau datang ke sini merantau, kau bawa anakmu, kau bawa istrimu, dia tinggalkan ini istrimu, ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia tinggalkan saudara-saudaranya karena ikut suaminya ke poso. Tapi ternyata sampai di poso, kau kasari istrimu, kau maki istrimu, kau hina istrimu, apalagi sampai kau sakiti fisiknya dengan tempeleng. Maka demi Allah kau telah berkhianat kepada tiga hal. Satu, kepada Allah. Dua, kepada mertuamu. Tiga, kepada istrimu sendiri. Tiga dosamu. Maka sayangi istri. Kenapa ibu? Oh belum, sebelum saya lupa. Ada ibu-ibu ini sebelum saya lupa. Ada ternyata ibu-ibu tadi malam, dikasih tahu kapan ini ya, bermalam di sini karena antusiasnya dengar ceramah. Dia bermalam di tenda. Namanya itu ibu, Ibu Nurmiati asal desa Mongko. Yo yo kasih pengusiknya ini. Kenapa aku marah kamu kan kampungku di sini. Ini salah sebut. Mana itu Ibu Nurmiati? Mana? Mana Ibu Nurmiati dari desa Mongko? Mana ibu? Mana? Mana dia? Mana? Saya mau kasih hadiah. Maju. Ana, alhamdulillah. Sini-sini Bu, sini-sini Bu. Saya kasih hadiah, tapi asalnya dari Pak Ahmad Ali. Sini-sini. Sini Bu, kita kasih hadiah ini Bu. Masya Allah. Ya, takbir. Nah, saya mau kasih hadiah, tapi bagaimana cara saya turun Ibu? Nah, kalau begitu Ibu naik di sana. Hadiahnya minta sama Ibu Nilam atau Ibu apa Ahmad Ali. Karena kalau saya kasih pasti sedikit je. Nah, tapi baiklah saya kasih juga hadiah Ibu. Mumpung ada saya punya rezeki juga. Kasihan 2 lembar je. Hai 3 lembar. Ini hadiah Ibu dari Ustaz Dasat Latif. Tentu beda uangnya Ustaz dengan uangnya anggota DPR. Ah, ibu-ibu bilang kasih, ibu bilang ibu yang mau rezekinya ibu luar biasa. Nah, masya Allah, itu ibu bapak itu baru di dunia. Ibu-ibu foto dulu, foto tawa, foto. Pasti dari tadi ibu mau foto sama saya. Nah, sini bu, sini. Di mana? Di sini bu. Ya, sini ya. Ambil fotonya dari sini nanti bu. Ya bu. Ya. Oke, ibu nanti lihat foto saya sama ibu di YouTube saya. Penonton saya di YouTube sekarang bu 238 juta. Oh banyak yang nonton ibu nanti. Ibu silakan. Ya, terima kasih. Nah ibu bapak saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, kita lanjut lagi cerita. Nah maka sampailah Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang Abu Ayyub Al-Ansari gembira betul. Alhamdulillah kami kedatangan manusia pilihan. Ya Rasulullah terima kasih. Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Nabi berkata, kami lapar, kami panas, kami tahu kau banyak rezekimu, kami datang ke sini, mudah-mudahan ada rezeki. Abu Ayyub gembira.
Lalu Abu Ayyub Al-Ansari mengambil apa? Dia pergi ke kebun kurmanya, dia tebang pohon kurma, dia ambil dengan pohon-pohonnya, dia bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, silakan nikmati. Nabi berkata, nah buahnya ini mau dimakan, kenapa kau tebang? Dia bilang, ya Rasulullah, kalau buahnya saya bawa, saya tidak tahu mana yang anda suka. Tapi kalau saya bawa dengan pohon-pohonnya, silakan pilih mana yang Rasulullah senang. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub kemudian menyembeli kambing, dia potong, kemudian diberikan yang paling baik. Begini umat Islam memuliakan ulama'nya, memberikan yang baik. Kadangkala kita umat Islam, kalau menjemput artis, kadangkala kita lebih hormati artis daripada ulama. Kalau artis kita undang, kasih pesawat bintang 5, dijemput dari bandara ke lokasi acara, dikawal tentara polisi, kemudian sampai di lokasi joget-joget bawa dosa, pulang kasih uang 100 juta, sampai di Jakarta dipakai maksiat. Sementara ketika bapak ibu membutuhkan imam di masjid, kau jemput? Ibu bapak kalau membutuhkan imam, jemput? Tidak. Kau telpon Gojek, jemput IOJ. Datanglah itu ustaz, dijemput pakai motor tua, tidak ada stang kakinya satu di belakang, tak gantunglah kakinya ke sian. Hujan lagi, satu mantel diluai, sampai midek sedikit lagi ustaz, sedikit lagi, sampai midek sedikit lagi, dua kali lagi tikungan, basah semua bajunya, sampai di rumah kepanasan barasanji, sallallahu Allah, sallallahu, sampai besa basah semua ketek. Begitu mau pulang, ibu kasih uang 25 ribu, disusut lagi. Dia bilang suaminya, kenapa 25 ribu kau kasih? Datang itu kasihan, dia tinggalkan kampung kebunnya, dia tinggalkan pekerjaannya untuk datang doa-doakan kamu. Masa 25 kau kasih? Apa dia bilang istrinya, tambahin di situ pisang dua sisi. Bagaimana anak kita mau sekolah pesantren? Bagaimana anak-anak kita mau sekolah agama? Kalau kita sendiri kadang-kadang tidak memuliakan dan tidak tahu menghargai tokoh agama. Maka mulai pulang pengajian ini, muliakan ulamamu. Pun kalau kau kasih kecil dalam bentuk materi, jangan kau kasih kusut-kusut, kau bukan uang korupsi itu. Apa? Kasih amplop, kasih maaf, muliakan dia. Begitu cara syarat diterima sedekah, memuliakan si penerima. Alhamdulillah, saya datang di sini luar biasa, karena Ahmad Ali mengundang. Dikawan, pakai pesawat, alhamdulillah. Maka perlu memang kita cari pengurus masjid, ketua dewan masjid yang ada usahanya. Supaya apa? Masjid tidak minta-minta uang ke kantor pemerintah, masjid tidak mengedarkan proposal, tapi dia bisa mandiri. Siapa yang bisa bantu? Kalianlah semua orang-orang kaya. Kalian orang kaya bodoh dan rugi kalau tidak mau memanfaatkan kekayaanmu masuk surga. Kenapa? Orang kaya jauh lebih gampang masuk surga daripada kita ini orang miskin. Apa maksudnya Ustaz? Orang miskin mengaji, orang kaya juga bisa mengaji. Orang miskin Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Orang miskin berjamaah di masjid, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya pergi haji, diam-diam maki kita orang miskin. Dan wanita, coba kalau orang kaya datang, Ahmad Ali, bangun besok masjid di sana, insya Allah 2-3 bulan jadi. Tapi kalau orang miskin datang, bangun besok masjid di situ, siapa kau dong? Maka perlu kita aktivis dakwah bersinergi mencari dan mendukung orang-orang yang kaya untuk terlibat dalam syiar Islam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, lanjut lagi kisah. Maka Nabi makan kurma, daging, lalu begitu dia makan, Nabi mengangkat tangannya dan berkata, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar, tadi kita keluar rumah dalam keadaan miskin, alhamdulillah sekarang kita kenyang. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, tidak setetes pun, tidak sesuap pun yang masuk di mulutmu, yang lewat di tenggorokanmu, yang lepas dari tanggung jawabnya di akhirat kelak. Kejadian inilah kemudian menjadi sejarah, menjadi kisah yang akan bersamaan menjadi latar turunnya Al-Quran. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang ayat ini menjelaskan semua nikmat yang Allah berikan nanti kepada kalian dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulit-kulitmu, tangan-tanganmu, kaki-kakimu, mata dan telingamu semua menjadi saksi atas nikmat yang Allah berikan kepadamu.
Biasa kalau kita cerita nikmat, langsung kita lagi bilang, nikmat apa Ustaz? Nah saya miskin. Ibu-ibu, bu, mau kita dikasih handphone? iPhone 13 Max Pro 1 tera kurang lebih 30 juta harganya, pulsana 10 juta, mau ibu? Mau? Mau? Tapi begitu dikasih kau langsung tuli. Masih mau kok? Mau kok apa handphone kalau tuli mah kok? Halo? Halo? Ih, masalah sih HP. Halo? Bukan HP masalah, telingamu gak lecak. Ibu? Bu? Bu? Mau kita dikasih mobil? Gratis. Ibu Bupati kasih ki mobil? Gratis. Mau? Mau? Tapi begitu dikasih mobil dan kuncinya, langsung lumpuh. Udah bisa goyang. Mau? Berarti alat yang mahal bukan mobil, tapi apa? Kakimu yang sehat. Bu? Hei. Bu? Tahu gigi? Tahu gigi, Bu? Pernah lihat orang dikawat giginya? Itu 25 juta. Biar kau mau kawat gigimu harga 50 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Berarti yang mahal bukan kawat, tapi yang mahal gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih gigimu, dia bisa bedakan itu. Tumbuh-tumbuh panjangnya dibatasi. Bayangkan kalau gigi tidak bisa, tumbuhnya tidak dibatasi, gondrong semua di mulut. Saya yakin tidak cantik Ibu Bupati kalau gondrong di mulut. Iya toh? Bu, bu, ini ada kamera banyak di depan, mahal-mahal ini. Tapi apa ini mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini matamu gratis. Dan hebatnya lagi, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana suami, mana tetangga. Ih kenapa malam Kamis ini lelain resana? Ternyata security. Allahu Akbar. Nah, itulah sebabnya Allah jelaskan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana yang kau dustakan? Maka semua nikmat yang Allah berikan ini akan dimintai tanggung jawabnya. Ibu bupati nikmatnya jadi pejabat. Keliru seorang bupati kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kenapa bisa, Ustaz? Anggaplah misalnya ini para ulama masuk surga, tapi masih ngantri Bu. Ulama Kabupaten Poso masuk surga. Masuk surga tapi masih ngantri. Lama. Kan beberapa itu ulama di sini. Masih ngantri dia. Lama karena banyak ulama. Tapi begitu malaikat berkata, "Bupati Kabupaten Poso, silakan masuk." Enggak perlu ngantri karena dia sendiri. Enggak perlu ngantri. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Coba kalau bupati, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat, langkah-langkah kakimu menggugurkan dosa. Berapa yang datang? 4. Itu pun orang yang sudah mau mati. Tapi coba kalau ibu bupati, dia lihat-lihat, dia tanya, itu kepala dinas pendidikan, tidak pernah juga saya lihat pergi masjid. Langsung ajudan beliau telpon, "Pak Kadis, kata Pak Bupati tidak pernah kau datang ke masjid." Kalau kepala dinasnya Islam ya. "Tidak pernah kau dilihat sama Bupati ke masjid." Besok belum asan sudah ada Pak Kadis dalam masjid. Itulah hebatnya kekuasaan. Maka diharapkan akan datang setiap ada momen-momen politik, yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang cinta masjid dan berasal dari masjid. Insya Allah. Ya kalau di sini ibu bupati kita berbeda agama dengan kita syukur beliau mau datang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka hikmah berikutnya dari kisah tadi, Nabi katakan, coba lihat, tidak keluar duitnya. Tidak perlu kerja. Datang kepada orang kaya, orang Islam di Madinah dengan kesatuan, dengan persatuan, alhamdulillah tidak perlu keluar duit, bisa makan. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari bencana, maka hendaknya dia bersilaturahmi, hendaklah dia menjalin persaudaraan. Saya buktikan ayat ini, buktikan hadis ini. Saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku yang banyak uangnya. Sama Ali,
Lihat toh, saya di Makassar bu, hampir tidak pernah keluar uangku. Baru kan keluar dari mobil, kalau ke pasar baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman. Ada yang isi ikan, telur. Berapa ji? Ah, jangan Ustaz, ah, gak enak, bunga balu ih. Jangan maki Ustaz. Dalam hatiku, itu memang kutunggu. Maka itu istriku, mamanya cek di rumah, senang sekali kalau saya ke pasar, karena bilang gak laku amu Ustaz. Saya ke warung kopi, berlomba-lomba orang bayarkan saya. Alhamdulillah, kenapa bisa Ustaz? Karena banyak temanku. Siapa yang mau dimurahkan rezekinya, maka jalin persaudaraan. Di poso ini, kalau kita akur, kalau kita damai, kalau kita tenteram, demi Allah, gampang kalian cari nafkah. Tapi kalau kau ribut, pasti tidak bisa kau cari nafkah. Jangankan cari nafkah, ceramah saja tidak mungkin kita tabligh akbar begini kalau ribut orang. Saya lagi ceramah, saudara-saudara, batu, marilah, mana bisa. Dan itu bisa kita tenteram, damai, sejahtera, kalau kita kompak. Dan ketika berbicara persatuan, agama tidak katakan jangku bersatu dengan non-muslim, tidak. Bicara soal muamalah, bicara tentang hubungan kepada sesama manusia, bangun jembatan bareng-bareng kok, jaga ronda bareng-bareng kok, bantu kantor bupati bareng-bareng kok, sepak bola bareng-bareng kok, ibadah masing-masing. Pokok ke masjid Islam pasti kok, Nasrani ke gereja silakan. Enakkan orang kalau damai. Yang kedua kata Nabi, orang yang banyak temannya gampang selesai masalahnya. Mana contohnya? Saya. Saya perpanjangan SIM dan kantor polisi. Baru keluar dari mobil, keluar Pak Kapolsek. Assalamualaikum Polres Tabes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa ini Ustaz? Tapi komandan, mati SIMku. Perpanjangan SIM. Panggil Satlantas, hey. Bantu Ustaz. Yang gue minta uangnya, berdosa kalau Ustaz kumakan. Selesai. Maka ibu bapak, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Kita di Kabupaten Poso ini satu badan. Ada jari tangan, ada jari kaki, ada jari telinga. Satu fungsi buat jalan kita baik. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara kita. Nah coba lihat, kalau orang Poso amalkan ini, ada anak muda pergi jalan-jalan, tiba-tiba tahantu kakinya, duh! Kakinya tahantu, semua anggota tubuhnya ikut merasakannya. Pertama langsung berteriak, aduh, kaki tahantu, mulut ikut merasakan, huh! Berikutnya matanya mencari, huh! Berikutnya tangannya mengusap. Berikutnya mulutnya meniup. Padahal kaki tahantu. Tidak ada orang tahantu kakinya kan. Rasa kok, piko jalan. Jalan kok lagi. Begitu mestinya kita di poso. Satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Ada orang ganggu bupati, kita orang poso. Jangan kau ganggu pejabat kami. Jangan kau hina anggota DPR kami. Kalau kau hina mereka, kami kau lawan. Begitu juga pejabat. Jangan kau ganggu rakyatku. Kalau kau ganggu rakyatku, ku tangkap kau. Kalau kau ganggu rakyatku, ku penjara kau. Itu yang disebut bersatu. Jangan ada merasa lebih jago dari yang lain. Biasanya pecah persaudaraan gara-gara apa? Politik, cebong kampret. Sudah mi, jangan kau lagi bertengkar. Ada mi presidenta. Apalagi membuat orang bertengkar, berpecah belah, sombong. Yang kau sombong. Apa mau sombong? Gara-gara Ustaz seperti dasar latin mau sombong. Yang kau sombong Ustaz. Kau bisa jago karena ada yang nonton kok. Coba bayangkan kalau saya ceramah di sini. Dua jam berapi-api. Hebat. Tidak ada yang nonton. Lewat orang yang lama bisa gitu Ustaz. Ya. Yang kedua, mau sombong. Bupati. Jangan sombong gara-gara bupati. 25 tahun saja, kalau terpilih lagi alhamdulillah, kalau tidak wabillahi taufik wal hidayah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Belum puas? Belum? Memang saya bukan laki-laki pemuas.
Mati muda saya kalau saya kasih puas di semua ibu. Mohon maaf ibu, sebelum saya akhiri, saya minta didoakan, mudah-mudahan saya dapat penerbangan pesawat hari ini. Jam 4 di Palu. Kalau tidak kasihan, maka ibu saya sudah janji di kampung haul bapak saya besok. Doakan, mudah-mudahan sukses sampai ke kampung insya Allah. Karena ibu masih mau kasih tambah sedikit. Bu, Dewan Masjid ini tidak ada gunanya kalau tidak ada datang pengurusnya. Hafalin mukanya di pengurus. Lihat-lihat. Kalau dia tidak datang di masjid, tulis di depan masjid, dayamu ji. Ya. Dewan Masjid ini mestinya menjadi contoh datang berjamaah di masjid. Iya. Iya. Bagaimana kalau perempuan ustaz? Agama menganjur mengatakan, Nabi mengatakan, perempuan tidak dianjurkan ke masjid, kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan ke masjid? Karena biasanya perempuan dulu. Kalau dia keluar diculik dan diperkosa. Sekarang poso aman. Apalagi ibu-ibu kalau usia 70 tahun. Pergi masjid, siapa mau culik kok? Kalau minyak gosok, dia susah. Ini namanya di kampungku namanya Samberlap. Tahu Samberlap, sambaran Cina Lampo. Ayo, bagi adik-adik sekalian, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dihidupkan masjid. Percaya itu, tidak ada. Ini dasar latih. Alhamdulillah, bisa jadi ustaz, meskipun tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti, pesantren kilat. Tapi alhamdulillah bisa jadi ustaz. Di mana saya belajar agama dan menekuni agama? Masjid. Alhamdulillah di poso ini saya lihat di mana-mana selalu ramai masjid. Penuh. Apalagi kalau subuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Di dalam orang tua sudah sakaratul maut. Bagaimana tahu orang mau ke masjid kalau manajemen masjid tidak bagus? Yang asal orang tua sudah pensiun. Bagaimana orang tidak jengkel? Ya, apa lagi pencerama mulai salam pertama sampai terakhir neraka terusnya cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantamu, keluar di mulutmu, ditusuk dua matamu. Saya bilang anak muda jangan mau kopi meski dia bikin takut-takut. Kenapa karena sangin neraka kau cerita? Janji kau surga tahu ah, kau akan diangkat 7 bidadari. Marah-marah sing ibu-ibu itu kalau cerita ke bidadari. Biar bidadari nak cemburu itu. Bagaimana suamimu tidak tersiksa? Ada bapak-bapak mau masuk surga? Mau masuk surga pak. Begitu dia intip, ada istriku di dalam. Dan bila malaikat, cari gak tempat lain deh. Sudah mana sisa di dunia. Tidak enak lagi kalau sama di surga. Ya, bagaimana orang mau ke masjid? Sound sistemnya jelek. Karpetnya sudah 7 tahun, tidak pernah diganti-ganti. Maka datang ke masjid supaya aman orang ke masjid, nyaman ke masjid. Buat dia ber-AC, penceramahnya baik, sound sistemnya bagus, karpetnya, imamnya penghafal Quran, muadzinnya anak muda yang baik suaranya. Insya Allah orang senang ke masjid. Imam juga kadang-kadang bikin malas orang ke masjid. Kenapa? Imam, dia balik sunnah-sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini imam-imam sebagian penghafal Quran, kalau dia mau jadi imam, baru nak baca yang panjang-panjang. Kau siksa orang tua. Ada dulu teman saya. Waktu saya masih kontra-kontra mahasiswa, dia hafal sekali itu Pak Imam. Begitu Imam, Allahu Akbar, bukan dia takbir Pak, nah ambil sajadahnya. Panjang bacanya ini pulang mana? Ketemu saya dia bilang, enak anak muda di masjid. Apa enak ampun mau ustaz. Kenapa? Itu imam panjiskan bacaan surah Yasin bagi dua. Usis. Ada memang imam begitu. Baru mau takbir talekan memang. Apa aku tinggal langkah itu begini selesai. Ada imam begitu toh? Ada. Nasib seorang tua. Orang tua remati di belakang. Belum bisa selesai, nangka lagi kepala. Begini.
Al-Anfal ayat 10-45. Dia sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan. Mau ikut tidak dihambali. Mau ruku belum diselesai imam, terpaksa dibaca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid belum jadi, saldo kas pengeluaran. Dibaca semua, belum diselesai baca di semua pengumuman habis nih. Apalagi dibaca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum diselesai bajunya lagi orang dibaca. Ahmad Ali caleg DPR RI. Semua dibaca pak. Siapa yang salah? Imam. Yang kedua, kata Nabi, kalau kau jadi imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kita ikut kalau kita hafal. Coba kalau imam membaca Qul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut. Kenapa? Kita hafal Qul huwallahu ahad. Begitu imam membaca surah Al-Anfal, dia husu dengan bacanya, kita melamun. Tadi kunci motor di mana di sini? Tinggal mati. Ada di kunci. Gila mi motor. Nak mana tahu di lima. Iya toh. Ya. Yang kedua, tujuannya disuruh baca yang umumnya orang hafal supaya kalau imam salah ada yang bisa bantu. Coba kalau imam membaca wadduha, kita bisa bantu. Kenapa? Karena kita hafal. Ini ada cerita wallahu alam benar atau tidak. Anak-anak pesantren hafal Quran, suruh tes hafalannya. Kau jadi imam nak, tes hafalanmu. Begitu dia jadi imam, tiba-tiba ada cincang jatuh dan kena telinganya. Kaget, namanya kaget, stres. Stres, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dan ingat-ingat, dan ingat juga. Hening satu masjid, diam semua. Tiba-tiba ini anak muda dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, sudah nih kalau begitu, Allahu Akbar. Kukira anggota DPR. Ya, ada lagi kejadian, ini benar, saya alami waktu saya di kampung, masih kecil. Imam, lama sekali sujud. Kenapa tidak sebiasanya ini? Ada temanku nakal jadi guru nih sekarang, nangkal kepalanya. Langsung, wih, hilang imam. Ternyata imam ditunggu hilang, keluar pintu samping, kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saya? Dan bilang, metukan. Dan bilang, kentukan. Lain kali Pak Imam kalau kentut, kasih bangun dulu supaya dilihat kau keluar. Dan bilang, ku sengaja kemarin kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka Islam menganjurkan, memerintahkan hati ke hati kau milih imam. Salah milih imam, kacau sholatmu. 2024 kita pilih imam lagi. Jangan kau pilih imam gara-gara di Soho kau. Dan jadi makmum, ada juga aturannya. Kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa benar sendiri. Ada juga orang datang ke masjid, kayak dia yang paling soleh. Mulai taktik dan ganggu memang maki. Bagus. Baca Al-Fatihah kayak mau nagigi telinga tadi sambil hamba. Ada juga begitu. Ada lagi yang paling mengganggu apa? Itu jujur kaki. Dikasih pindah kaki, tanah kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Pernah ada aku kasih pindah. Selesai sholat dan bilang, Ustaz, kenapa kau injak kakiku? Kau ganggu kah? Kenapa kau sentuh kakiku? Dia bilang, supaya sap rapat, Ustaz. Ya sini kode. Kalau mau kau rap sap, sap mau rapat. Bukan jari-jari kaki kau kasih rapat. Apa? Pundak? Ini. Kalau ini kau kasih rapat, rapat kakimu, pundak, sapmu langgar. Eh, begini mah kok. Tapi coba kalau ini, pasti rapat. Kemudian, ada adab jadi jamaah. Apa itu? Kalau salah imam, ada adabnya. Salah imam, jangan kau teriak di sana. Jangan kau teriak di sana. Siapa yang teriak? Ini. Pas di belakangnya imam, sebelah kanan. Siapa ini? Anggota DPR. Dan kalau salah, bukan kau. Hei, dongong, salah kau. Tidak. Pak imam mestinya ruku, dia pergi sujud. Ingat, hei, imam salah kau. Tidak. Tapi apa diucapkan? Subhanallah. Maha suci Allah.
Begitu. Jangan teriak semua. Anggota DPR dulu salah imam. Ini anggota DPR ini salah bupati. Ingatkan, anggota DPR ingatkan. Jangan kau tidur. Sudah digaji tinggi-tinggi, dikasih mobil dinas, salah bupati. Nah, tutup di matanya. Salah. Itu adab dan etika berjamaah. Kalian juga kalau berjamaah disunahkan pakai parfum. Kenapa? Supaya kau tidak ganggu bau badanmu orang. Saya itu lebih baik ku lupa dompetku daripada ku lupa pakai tawas. Bayangkan kalau foto-foto ki nanti ceramah langsung bau ini. Ceramah mah di televisi dah belum baik bau kali Pak itu stres. Itu adab berjamaah. Kata Nabi, kalau kau masjid kau sikat gigi kau dulu supaya apa? Kau tidak ganggu orang. Bayangkan kalau bangku sembahyang subuh. Orang balik kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau balik kiri, sampai mati itu dia tahu mulutmu busuk. Itu semua ada. Apalagi ada adikku ini yang baru belajar Islam, yang baru taubat namilan dirinya, kelompok-kelompok hijrah. Kalau berbeda pendapat ke orang dek, terima pendapatnya orang jangan kau salahkan. Karena kesesatan dan kesalahannya kau tidak tanggung. Tapi kapan kau hina dan kau maki, kau berdosa. Beda-beda karena Nabi dulu tidak ada videonya, tidak ada fotonya. Jadi kalau hadis cuma mengatakan saya melihat Nabi takdir sejajar dengan bahunya, kan tidak tahu mana itu sejajar dengan bahu. Maka ada ulama begini, ada ulama begini, ada juga kayak tidak makan 3 hari. Ada juga begini. Biar ki, jangan kau canlai, jangan kau hinai. Ada tonnya itu. Pendapatnya berangkali nak baca buku. Selesai takbir, meletakkan tangan. Kan beda-beda itu lama. Allahu Akbar, 1 di atas dada. 2 Allahu Akbar, antara pusat dengan dada. 3 Allahu Akbar, di bawah pusat. Bukan di bawah sekali. Porno bisa gini. Begini ada, begini ada, begini ada, begini ada. Mana yang cocok? Cocok semua menurut keyakinannya yang mereka pakai. Jadi mana yang salah? Kalau kau pakai semua. Allah. Pasti salah. Ya? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari selesai pelantikan Dewan Masjid Indonesia ini, jadikan masjid sebagai tempat peribadatan dan membina umat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah, insya Allah gampang. Caranya gimana Ustaz? Nonton SCTV tiap pagi dalam acara Barakallah jam 5. Atau Metro TV setiap malam Ahad, acaranya Gaspol Das Atlati jam 8 malam. Atau TV One hari Kamis jam 2 siang, ngopi, ngobrol perihal iman. Kalau mau tiap saat, mau tidur pun boleh nonton. Gimana caranya? Buka YouTube, tulis Das Atlati, keluarlah ceramah-ceramah saya. Tapi tidak ada gunanya dengar ceramah kalau tidak diamalkan. Hebatnya itu Ustaz tadi ceramah, jago. Apa nak bilang? Kulupa mi. Ibu bapak, apalagi yang datang cuma mencela. Itu lagi Ustaz Dasar. Itu juga Juna waktu di YouTube. Nah, panggil Pak Amali. Jangan aku lagi panggil itu ceramah deh. Di mana bahas kita semua nak kena. Jangan sampai. Amalkan apa yang kita lakukan. Insya Allah apa yang kita tahu, kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.